Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, di sini saya sudah berada di VR kilometer 116 dan di depan sini sudah ada segmen F2000 3456x4 half reduction tractor head tahun 2009 ya. Langsung aja kita walk around ya. Untuk fascia depan dia ini di atasnya itu ada satu buah sun visor round item, terus satu buah rotator lamp, satu buah antena kaca depan yang besar sekali ya, semen F2000 ya, ini kopinya dari semen F2000. Kemudian ada dua buah wiper dan dua buah hand grip ya, dan itu juga ada spion blind spot yang menyatu dengan spion kiri ya, spionnya juga sepasang dan persis dengan F2000, semen F2000 ya. Dan di grill ada pipinya standar ya pipinya, nggak ada sih apa-apa. Dan di sini ada grill yang lumayan besar, ada 5 bilah horizontal dan kisi-kisi udara yang untuk masukin udara ke radiator. Ini ada emblem S logo segmen ya, dan juga tulisan segmen. Dan itu juga ada satu set ini ya, reflektor ya. Dan untuk bumper bawah dia ada lampu sepasang. Lampunya ini dia pakai lampu halogen ya, full halogen. Itu udah kesama di reflektor plus itu ada reflektor lampu utamanya. Lampu daunnya yang lampu tuh, lampu biasa itu sama sennya tuh kayak gitu. Dan juga ada bracket untuk headlamp washer, cuman nggak ada di sini. Kalau di Cina sana ada. Dan itu juga ada footstep. Dan untuk fog lamp dia ada juga tuh. Dan ini juga ada footstep ya. Itu fog lamp. Itu dari grill nggak dengan trackpad. Dan untuk bawah dia ada as roda, chamber, stabilizer dan teardown depan. Belok ke sebelah kanan. Bisa kita lihat ya, di sebelah kanan sini dia mockupnya dari si segmen F2000. Ini dia kabinnya tipe sleeper ya, normal sleeper. Mirip dengan sama F2000 ya, ini memang kabin F2000. Kemudian untuk window frame-nya juga window frame-nya F2000. Atapnya atap normal. Kemudian dia juga ada kaca mati ya, kaca mati. Itu tempat tidurnya. Dan itu ada spion, ada hand grip-nya tuh, udah tarik. Hand grip udah tarik, terus ada stiker penyeberangan. Dan juga ada ini ya, kode akses untuk masuk ke pelabuhan. Dan juga ada reflektor, itu ada emblem 345. Dan untuk footstep, dia ada 3 ya. Ada 3, 1, 2, 3, itu ada sun-nya. Itu ground clearance dan jarak antara footstep sama tanah. Dan untuk fender ya, fendernya dicat ya dan nyatu sama kabin. Fender depan belakang kayak gitu dicat. Dan untuk ban depan dia pakai ban gajah tunggal ring 20 non tubeless, pakai as ya depannya. Baut 10. Jadi tunggal di Tim Miller. Ini dia pakai mesin Cummins ya. Mesin Cummins 12.000 sekian cc, apa turbo juga tuh, ada karet kabin, ada exhaust manifold, ada stabilizer sama as dan teardownnya. Dan ini ada ini ya, air filter sama air intake. Ini F2000 banget sih. Dan ini ada tangki selar kapasitas 400 liter ya, kapasitas 400 liter. Juga sudah dilengkapi dengan pengaman bawah biar nggak gas. Tangkinya di sini hampir center ya dengan ini ya, tangki solar. Kemudian ini ada fender ini belakang. Dan untuk kabin belakang dia ada dua buah kaca belakang ya untuk ngintip belakang. Dan ada knalpot dulang. Dan itu ada air radiator ya, air radiator sama work lamp, lampu kerja.
Dan juga ada bracket kabel trailer, kabel rem, kabel elektrikal. Sini juga ada footstep. Ini penampakan air filternya sama access manifoldnya. Ini untuk tengahnya kayak gini. Ada transmisi face gear ya, face gear 12 speed manual. Ada ini air dryer. Dan ini ada ban tengah sama ban belakang. Ban tengahnya dia pakai ban ini ban Michelin, Michelin X Works ring 20 non tubeless. Jadi kita sudah pakai hub reduction dengan baut 10 ya, tengah sama belakang. Ini fendernya seperti ini, fendernya. Ini untuk bracket, bracket fender sama itu bar daunnya. Kopler, dia koplernya pakai kopler standar sih ini. Belakangnya ada fleksibel. Ini ban belakangnya dia pakai ban Goodride ring 20 non tubeless hub reduction 10. Dan ini ada bracket untuk fender belakang, fender dari ini ya, dari top juga ada. Untuk rear end-nya seperti ini. Untuk lampu dia full halogen di kaburan. Dan itu ada apa? Bonggol hub reduction. Karena ada peret peret tail down-nya. Chambernya taruh di atas. Dan bagian dari belakang sebelah kanannya. Ini lagi posisi muat counterweight sama lengan keren, lengan keren. Dia pakai apa? 3x trailer. Jacket. Ini bagian kirinya seperti ini ya. Dan untuk bagian kiri truk kita lihat dari belakang, ini fendernya, bracket fender yang sudah dengan fender belakangnya seperti ini. Ini lampunya juga ada. Itu bonggol sama cek sama tromol. Ya ini truknya full tromol depan belakang. Ini juga ini sama dengan sebelah kanan. Port 10, production. Belakang tubeless dan juga sudah dilengkapi dengan fender tengah sama belakang. Dan itu ada bong apa dindingnya segmen ya, keretanya di sana. Itu kopler juga. Dan ini untuk bagian sebelah kirinya ya, dia ada tabung anginnya ada 4 kotak kaki, apa kotak kaki, kotak kaki copot. Cover kotak kaki copot, cuman lihat ini dong. Kotak kaki 2 ya. Kemudian ada pengaman samping. Ini knalpotnya seperti ini. Nah, ini punya Indopora barangnya ini. Indopora. Kita lihat kolong sebentar. Itu ada drive shaft ya, drive shaft sama coupler dan tengah. Itu ada tangki solar sama transmisi itu. Itu juga ada per daun dari kabin. Ini kabinnya kalau kita dari sebelah kiri ya, sebelah kiri itu cuman bedanya ada satu buah blind spot. Kabinnya sama aja dengan sebelah kanan. Mesin kalau dari sebelah kiri ya. Stepnya juga ada 3. Dan ya mungkin itu aja untuk walk around dari segmen F2345 tahun 2009 6x4 hub reduction tractor head. Terima kasih sudah menonton.